PSS Sleman dikabarkan resmi gaya Jonathan Cantilana dari PSIS Semarang, Igor Vidal menuju Barito Putra. PSS Sleman langsung melakukan gebrakan serius di bursa transfer pemain paruh kedua Liga 1 2022-2023. Demi memperbaiki posisi di klasemen pada paruh kedua kompetisi musim 2022-2023, Super Elang Jawa dikabarkan telah resmi menggaet playmaker gacor bilik PSIS Semarang, Jonathan Cantilana. Kabar gabungnya Jonathan Cantilana dengan Super Elang Jawa memang sudah ramai jadi pemberitaan media dalam sepekan terakhir usai pemain berusia 30 tahun tersebut disebut akan dilepas PSIS Semarang. Jonathan Cantilana dikabarkan akan segera diumumkan PSS Sleman. Bersama PSIS Semarang, Jonathan Cantilana punya catatan yang tak kalah mentereng dengan 3 gol yang dia cetak dalam total 11 pertandingan. Di skuad PSIS Semarang, Jonathan Cantilana mengisi slot pemain asing Asia. Jonathan Cantilana memang kelahiran Chili. Namanya juga tak menunjukkan tipe-tipe nama orang Timur Tengah. Akan tetapi, Jonathan Cantilana memiliki paspor Palestina dan pernah membela timnas Palestina pada tahun 2015-2019. Bermain untuk posisi gelandang tengah, Jonathan Cantilana memakai tumpuan kaki terkuat di kanan dan kiri. Sementara itu, Igor Vidal yang nampaknya akan dilepas Persebaya Surabaya di bursa transfer pemain Liga 1 paruh kedua musim 2022-2023. Setelah Persebaya resmi mengumumkan Valenta, Igor Vidal disebut selangkah lagi akan bergabung dengan Barito Putra. Igor Vidal sebelumnya dikaitkan dengan PSS Sleman. Ia disebut akan dibarter dengan Valenta. Namun seiring dengan rampungnya proses transfer Cantilana, maka dapat dipastikan pendekatan PSS Sleman dan Igor Vidal tidak terrealisasi. Hal ini terjadi lantaran Cantilana dan Vidal memiliki tipikal permainan yang sama sebagai playmaker. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.